Langsung kita cek apakah followers yang kita tambah itu masuk, guys. Dan ternyata benar-benar masuk. Wow, keren banget ini. Mantap. Hai, kembali lagi di channel aku Parifat. Kalian mau follower TikTok aman dan pastinya permanen? Langsung saja kita ke tutorialnya. Hal pertama yang kalian lakukan adalah menyalin username, karena di sini kita hanya memerlukan nama akun TikTok kalian tanpa sandi, tanpa akun Gmail, guys. Jadinya aman. Nah, jika kalian sudah menyalin username TikTok kalian, kalian pergi ke Chrome dan kalian ketikkan saja yaitu TikTok Fans Notification. Seperti yang aku lakukan ini, atau kalian bisa langsung klik saja link websitenya itu di deskripsi video ini, guys. Ini adalah website terbaru di 2021 yang dapat menambah followers TikTok kalian secara permanen dan pastinya cepat. Nah, jika kalian sudah mengklik TikTok Fans Notification seperti ini, kalian klik saja lanjutkan. Dan pada bagian sini kalian klik saja yang paling atas. Nanti kalian bakalan dibawa ke halaman berikutnya untuk menambah followers TikTok kalian, guys. Nah, jika kalian sudah dibawa ke tampilan seperti ini tandanya kalian sudah masuk ke websitenya dan kalian bisa menambahkan like ataupun followers TikTok kalian secara gratis dan pastinya aman dan permanen, guys. Dan sesuai judul ini, kita bakalan menambah fan ataupun followers TikTok. Caranya kalian ketik saja get free TikTok fans, kalian klik saja. Nah, pada bagian sini kalian perlu menyalin username atau menambah username yang sudah kita salin tadi. Caranya kita klik tanda nama pada profil username dan kalian tampilkan saja yang nama TikTok kalian sudah kalian salin tadi. Jika sudah seperti ini, kalian klik saja get free fans dan nanti kalian bakalan dibawa ke website berikutnya. Nah, sambil menunggu di sini, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, like ataupun komen di channel ini. Nah, jika di sini nama TikTok kalian sudah benar, kalian bisa geser ke bawah dan kalian bisa memilih followers hingga 10.000 followers, tapi aku saranin mending pilih yang 1.000 followers biar TikTok kalian itu tidak kena spam dan followersnya itu menjadi permanen, guys. Jika terlalu banyak, takutnya nanti pihak TikTok itu curiga. Jadi kita pilih saja yang 1.000 dan langsung saja kita klik saja add followers untuk menambahnya. Nah, di sini kita klik saja sure go ahead. Kalian tinggal menunggu saja proses dari website ini bekerja, guys. Karena tadi kita cuma menambah 1.000 followers, kemungkinan besar prosesnya ini juga sangat cepat, guys. Nah, kita di sini lihat apakah followers yang kita tambah itu masuk, dan ternyata masuk, guys. Ini melebihi dari 1.000 followers, kita mendapatkan 1.500 followers, guys. Nah, maka dari itu saat memilih followers tadi, aku saranin memilih 1.000 saja agar followers kita itu nambah banyak. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja verify now untuk melanjutkan ke verifikasi berikutnya agar followers kita itu masuk ke akun TikTok kita. Di sini kita perlu mendownload aplikasi yang disarankan untuk memverifikasi bahwa kita itu manusia. Jadi kita perlu mendownload aplikasi ini agar followers itu masuk ke TikTok kita. Nah, karena aku sudah mendownload aplikasinya, langsung saja kita cek apakah followers yang kita tambah di aplikasi TikTok Fans Notification ini masuk atau tidak, guys. Jadi kita langsung saja pergi ke profil apakah followers yang kita tambah itu benar-benar masuk atau tidak, dan kita cek saja di sini. Ternyata masuk beneran dong, guys. Nah, cepet banget ini masuknya. Tunggu apa lagi? Untuk kalian yang ingin mencobanya, langsung saja kalian klik websitenya di link deskripsi. Oke.